Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, tuan imam, barisan jatuh kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini sekali lagi kita diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu dalam bulan Ramadan, kan? Bulan Ramadan dapat pula berada dalam majlis ilmu, besar pahalanya mudah-mudahan. Itulah dia salah satu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Benda tak minta tapi dapat. Itu ayat dia. Benda tak minta tapi dapat. Apa dia? Malam tadi ramai yang terlelap sebab makan. Lepas tarawih pun, masa tarawih pun dapat lelap. Tu kasih sayang Allah lah tu. Masa tengah tarawih boleh lelap, kan? Tu bonus tu, kan? Witir dia segar balik. Habis witir, lepas tu ada tahlil, ada yang buat tahlil, doa selamat pun terlelap lagi, kan? Dan dalam pada tu bila balik rumah terus lelap. Wahal tadi dah banyak kali lelap waktu semayang. Dah terlelap tu, terlupa pula minta nak hidup lagi pagi ni. Dengan tahap tak minta pagi ni hidup juga. Maknanya Allah Ta'ala sayangkan kita. Itu sebab selalu saya cakap, jangan berhenti meminta daripada Allah. Kerana Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita walaupun kita tak minta. Pagi tadi hidup lagi. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi, kenapalah aku ni hidup lagi? Tak ada. Kecewa dia, aduh hidup lagi. Dosa semalam pun banyak dah, aduh. Tak ada, dia tak fikir dosa. Dia fikir apa? Dia fikir nak hidup. Sedangkan kadang-kadang tak sadar apa tujuan hidup. Ramadan ni, alhamdulillah, kita ada banyak target sebenarnya bulan Ramadan ni. Tetapi ramai juga bila masuk bulan Ramadan, ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan, ikut orang aja. Orang pergi tarawih, dia pun pergilah. Dia kata, apalah rupanya orang lain pergi, aku tak pergi. Satu row tu, rumah-rumah tu semua suami-suami pergi. Takkan aku tak pergi, dia pun pergi. Sebab itu dia pergi. Tak apalah, mula daripada ikut-ikutan, mudah-mudahan lama-lama besok jadi kelaziman dan dia memahami kenapa dia pergi ke masjid. Itu sebabnya orang-orang Arab, kan? Orang-orang Arab masuk aja Rejab, dia dah terbayangkan Ramadan. Masuk Rejab, dah terbayang Ramadan. Orang kita belum Rejab, dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh, kan? Dia punya visi dan misi dia tu jauh. Malahan hari ni dah mula berkira-kira berapa hari lagi nak Syawal, kan? Punya ramai ni semalam pergi ke apa, kompleks agama Islam ni semalam saya pergi. Penuh orang beli baju-baju. Beli ni risau dia. Dan dengan penuh keyakinan yang dia hidup lagi pagi raya. Nampak tak? Itu sebabnya kalau kita buka kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali, memang kita ni dilarang untuk panjang cita-cita. Jangan panjang cita-cita. Kalau kamu hidup di waktu pagi, jangan bercita-cita hidup pada waktu petang. Hidup kita petang, jangan cita-cita hidup waktu malam. Apabila malam, jangan bercita-cita hidup lagi esok. Jangkakan kita ni akan mati. Bila-bila masa. Orang tu boleh mati sebab tercakit roti John tu. Tu, ha, jangan cakap. Kan, macam-macam sebab ni kadang benda pelik-pelik orang meninggal. Kan? Makan cendol entah macam mana ada, entah macam mana kacang tu tersumbat kat tokak, mati. Betul. Nak kata apa? Ada orang tu tengah baring mati. Saya ceramah dekat Wangsa Maju, seorang budak tu meninggal dunia. Bukan meninggal tengah ceramah. Mak ayah cakap anak dia meninggal dunia dalam tidur. Berapa umur anak ni saya tanya? 11 tahun.
meninggal dunia dalam tidur. Dia kata dia jumpa tu lah, nak sangat jumpa, dia kata. Nak jumpa tuan, kenapa? Anak saya nak sangat jumpa tapi tak sempat jumpa. Ni jumpa nyampaikan hajat dia. Berapa umur anak? 11 tahun. 11 tahun. Apa sakit? Tak ada, memang meninggal dalam tidur. Tak ada sakit, tak ada apa. 11 tahun. Kanak-kanak umur 11 tahun boleh meninggal dalam tidur, apatah lagi kanak-kanak yang berumur 50 tahun. Dan dia cakap, anak dia tiap-tiap malam tak pernah tinggal tengok video, tengok YouTube Samsul Debat. Tapi bukan sebab itu dia meninggal. Korang ni aku kena cakap betul-betul. Kau nak mati, kau tengoklah video dia. Macam tu. Macam tu. Tapi nak kata Allah Ta'ala boleh cabut nyawa kita bila-bila masa. Dengan rahmat Allah kita sampai ke masjid. Bukan sebab kita. Kita kalau kita cakap kan, tak, aku ni dalam aku penat-penat malam tadi aku sampai ke masjid. Wah, dia cakap sendiri tu. Dia terlupa yang dia sampai ke masjid tu dengan rahmat Allah, dengan izin Allah sampai ke masjid. Bukan sebab kita ni handal sangat, tak ada. Kita naik pangkat pun semua dengan izin Allah. Kita ada kerja semua dengan izin Allah. Jangan kita cakap orang tu susah hidup. Memanglah dia tak nak kerja kuat macam aku ni. Jangan cakap ada orang kerja lagi kuat pada kita tapi hidup dia susah. Tapi hidup dia susah. Bukan dia tak kerja, dia kerja. Jangan kita cakap. Tapi sebenarnya kena ingat, dengan izin Allah, apa yang kita ada hari ni, yang penting syukur. Dan kalau kita senang, jangan lupa orang yang susah. Nah, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, kita kena banyak menginsafi diri kita. Nabi turun daripada mimbar ni sebut amin. Nabi sebut amin. Sahabat pun heran, tak ada siapa doa. Apa halak tiba-tiba amin ya Rasulullah? Kenapa kau amin kan ya Rasulullah? Tak ada siapa pun berdoa. Aku tak dengar pun ada orang berdoa. Nabi kata, aku terdengar malaikat berdoa. Maka celakalah hidup orang-orang yang membiarkan Ramadan berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Bulan puasa, Allahu Akbar. Bayanganlah punya ramai tu. Sebabnya masjid ni saya tak boleh tolak jemputan ceramah masjid ni. Dengan tahap jemaah subuh macam ni lah ramai tiap-tiap hari. Cara galak tu ada harapan. Ada yang heran, yo tu. Kan, sebab apa kita kena ingat, hidup kita ni kalau kita tak minta ampun dengan Allah dalam bulan Ramadan ni, rugi gitu. Rugi. Siapa berani cakap? Siapa berani cakap yang dia tak ada dosa? Alhamdulillah, setakat awal tahun hijrah itu, semenjak imam baca doa awal tahun itu sampai sekarang belum ada dosa lagi. Dia berani cakap. Tak berani kan, termasuk yang bercakap ni. Betul, ada dosa kita kan. Ni memanglah dia, kadang-kadang kita ni hari pertama tu memang, cuba tengok malam pertama tarawih, ya Allah, penuh, tak cukup tempat, tak cukup saf. Orang perempuan kena ke belakang lagi sebab orang lelaki ni ramai betul. Masa tu baru kita tahu kewujudan orang lelaki di Sarawak ni. Kalau tidak tu nampak macam orang perempuan je ramai kan. Tapi kenapa, macam mana pula? Sebab malam pertama, malam pertama ramai betul, tetapi masuk malam yang ke-15 kan, malam ke-15 dah mula cabaran sampai. Malam pertama imam lambat sampai, imam tak ada parking, bayangkan. Tu yang imam lambat tu, imam tak ada parking, bayangkan. Punya ramai orang, ya Allah. Masuk malam ke-15 tatkala lagu raya sudah mula dikumandangkan, imam boleh parking dalam masjid, bukannya dekat luar dah, dalam masjid boleh parking. Dekat saf yang kelima ke enam dah boleh parking kan. Orang tak ada, tapi bukan masjid ni, tempat lain saya cakap ni. Sini ramai, tempat lain tu dia. Hidup kita dalam dunia ni nak kena kejar tiga perkara. Yang pertama, kejarlah hidayah. Kejar hidayah supaya dapat beza benda baik dan benda buruk. Bahaya kita kalau kita layan benda-benda buruk dan benda tu jadi okey kat kita. Saya ternampak kat satu pintu sekolah tu, ada satu pintu kelas satu sekolah. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Bilalah terbiasa buat-buat benda-benda tak baik, benda tu jadi elok kat dia. Kan? Dah biasa beli nombor, tak ada apa. Orang marah, kau ni pun beli nombor je. Ikhtiar.
confident dulu jawatan. Dan orang macam ni kan, orang macam ni dia tak rasa bersalah sebab dah biasa buat benda betul. Orang dah biasa tinggal semayang, dia tak ada rasa. Orang semayang dia relax ya. Dia tak ada rasa apa. Dia period tak berhenti. Tu jantan tu. Bayangkan tak? Dia tak ada rasa apa. Tu sebabnya hidayah ni penting. Dia terasa Allahu Akbar, lewat dah aku salat ni. Tu sebab azam kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Bulan puasa ni dianggap sebagai madrasah Ramadan. Sebab apa? Tempat biasanya kita jadi baik. Orang yang tak pernah nampak di masjid, bulan puasa boleh nampak. Subuh jarang-jarang betul nak nampak muka dia, tapi bulan Ramadan regular. Kalau orang tu sebelum puasa perangai tak elok, bulan puasa perangai dia elok, mana confirm salah setan. Sebab setan kena ikat kan bulan Ramadan, itu yang elok perangai tu. Kalau bulan puasa sebelum puasa perangai tak elok, bulan Ramadan pun tak elok, sama aja, jangan salahkan setan. Maknanya sama aja, setan ada tak ada sama. Sebelum puasa perangai dia elok, bulan Ramadan jadi tak elok, maknanya dia ketua pada setan. Macam tu. Kalau ada macam tu lah, tapi jarang lah. Yang ketiga tu jarang. Tak ada, maybe memang ada lah, tapi jarang lah. Tapi tu keadaannya. Dapat beza benda buruk, benda baik, hidayah. Minta ya Allah, berikanlah aku kekuatan ya Allah. Kalau kita dapat pergi masjid, jangan belagak dengan orang tak pergi masjid. Doa lah kita, ya Allah, kau kurniakanlah istiqamah dalam diriku ini ya Allah, supaya aku terus-terusan pergi ke masjid ya Allah. Mudah-mudahan aku sentiasa merasa kelazatan beribadah kepadamu ya Allah. Aku seronok datang ke rumahmu ini ya Allah. Macam tu. Jangan kita sini, dia tak pergi masjid, neraka lah tu. Jangan cakap. Kita tak tahu. Kadang-kadang orang tu nak pergi masjid tetapi dia kesibukan tugas dia. Mungkin dia bertugas waktu dia tak tentu. Kadang kalau boleh dia datang, dia semayang, bukan tak semayang, kita tak nampak. Kita tak tahu. Kadang kita nampak kan, kita tengah ambil wuduk, tiba-tiba turun seorang perempuan daripada bas. Rambut pegang, pakai seksi, kita pun, neraka lah tu, neraka lah tu. Jangan cakap. Orang perempuan tu pula masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, tiba-tiba dia buka TV, TV satu, ceramah agama. Suruh dia jaga aurat, jaga solat, seksa anak pina aku. Dia buka TV 2 tu gak ceritanya. Buka TV 3 tu gak ceritanya. Buka TV Hari Jerah, macam tu je gak ceritanya. Buka Astro, ya Allah, buka apa channel, kenapa? Hari tu menangis dia. Dia pun masuk dalam bilik air. Dia pun cuci rambutnya yang perang tadi, jadi hitam balik. Dia pun menangis-nangis, ambil wuduk. Tengah semayang meninggal. Tak ada siapa nampak dia dah bertaubat. Kemudian siapa kita nak hukum? Besok tu dapat tahu dia meninggal. Budak yang rambut perang malam tadi tu meninggal. Mulalah cakap, confirm neraka. Siapa kita? Siapa kita nak judge orang? Kan? Orang yang tak pergi masjid, lebih lagi lah jangan cakap-cakap orang yang pergi masjid. Elah pergi masjid, tapi bukannya elok perangai. Jangan cakap. Orang pergi masjid belum tentu lagi elok perangai, tapi ada harapan elok. Betul. Kan? Teruk-teruk, jahat-jahat orang pergi masjid. Imam doa, tak pernah lagi imam doakan, ya Allah, kau berkatilah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja. Yang tak datang tu tak payah. Tak pernah imam doanya tu. Tak pernah. Imam doa semua, jama'i. Kan? Muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, untuk semua sekali doa. Jangan cakap lagi masjid belum tentu lagi elok dia. Memang betul belum tentu elok, tapi ada harapan elok menuju kepada kebaikan. Orang pergi disco memang belum tentu lagi jahat, tapi ada harapan tak elok. Belum pernah lagi orang pergi disco tu, berhenti isyak dulu, belum pernah lagi. Itu keadaan yang hakikat yang kena terima, kan? Hidayah buat kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita ni buat baik, supaya rasa seronok buat kebaikan. Itu pertama.